Mantap, bonus akhir tahun. Ada bonus akhir tahun cair hari ini 10 kg beras plus mie 2 karton dan sembako lainnya. Cair di daerah ini, semoga daerah kalian menyusul, teman-teman. Nah, daerah mana yang sudah cair pada hari ini? Simak informasinya hingga akhir setelah intro berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang menggembirakan, yaitu mantap bonus akhir tahun. Ada bonus akhir tahun cair hari ini di Jumat Berkah, 10 kg beras plus mie 2 karton dan sembako lainnya. Cair di daerah ini, semoga daerah kalian menyusul cair juga, teman-teman. Nah, daerah mana yang sudah cair pada hari ini untuk bantuan tersebut? Simak hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, langsung saja kita ke informasinya. Bahwa alhamdulillah, bonus akhir tahun kembali dicairkan. Ada bonus akhir tahun yaitu cair hari ini 10 kg beras, ditambah mie 2 karton dan sembako lainnya. Cair di daerah ini, semoga daerah kalian juga menyusul. Nah, daerah mana sudah cair pada hari ini? Simak hingga akhir, teman-teman. Jadi, pemerintah kembali memberikan bonus akhir tahun, yaitu 10 kg beras plus mie 2 karton dan sembako lainnya tentunya. Cair di daerah ini, semoga daerah kalian juga menyusul cair pada hari ini, teman-teman. Karena pemerintah sampai dengan akhir tahun ini akan menghabiskan anggaran tentunya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Januari 2023. Tentunya anggaran baru akan segera dicairkan lagi. Jadi bantuan-bantuan di tahun 2023 yang belum terrealisasikan akan segera dicairkan serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Termasuk ada bantuan bonus akhir tahun, yaitu cair mulai hari ini 10 kg beras dan mie 2 karton dan sembako lainnya. Jadi pada hari ini ada informasi dari KPM. Yang pertama adalah KPM di sosial media bahwasannya sudah cair untuk bantuan 10 kg beras plus bantuan Rp300.000. Ya, kalian bisa lihat di layar teman-teman, kalian amati. Jadi KPM tersebut menyatakan bahwa mendapatkan bantuan dari pemerintah, yaitu 10 kg beras dan juga uang tunai Rp300.000. Kemudian pada hari ini juga ada informasi dari KPM juga dari daerah yang nanti saya sebutkan. Sudah cair untuk hari ini bonus akhir tahunnya untuk 10 kg beras, mie 2 karton dan sembako lainnya. Jadi KPM tersebut mengirimkan bukti video bahwasannya sudah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Namun kita belum mengetahui apakah ini program pemerintah atau program pemerintah pusat atau Kemensos ataupun ini program pemerintah daerah, karena kita belum mendapatkan informasi resmi baik dari pemerintah pusat, Kementerian Sosial maupun pemerintah desa. Biasanya kalau tidak dari pemerintah pusat, pemerintahan desa menganggarkan APBD-nya untuk mencairkan atau perlindungan sosial bagi masyarakat setempatnya. Inilah bukti video pada hari ini bahwasanya daerah tersebut sudah cair untuk bantuan 10 kg beras plus 2 karton mie goreng dan juga sembako lainnya. Kalian boleh lihat di layar, selamat menyaksikan. Alhamdulillah, di daerah kawasan Jember sudah cair hari ini untuk beras 10 kilo sudah cair, minyak 2 kilo dan mie sedap goreng 2 karton, kecap. Ini di daerah kawasan Jember
Jawa Timur hari ini. Nah itulah sahabat sosial dimanapun Anda berada, bukti video bahwa KPM tersebut di daerah Jember, Jawa Timur sudah mendapatkan bantuan 10 kg beras, mie 2 karton, dan sembako lainnya. Semoga ini bermanfaat buat KPM tersebut dan semoga ini adalah program pemerintah pusat, jadi seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan tersebut. Namun apabila ini program pemerintah daerah, maka semoga juga pemerintah daerah kalian masing-masing menganggarkan bantuan yang sama seperti KPM di Jember, Jawa Timur tersebut. Semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.